sampai hari ketiga kita latihan, Selasa, Rabu, dua-dua. Bagaimana kita menyerang dengan formasi yang berbeda. Berarti ada perubahan formasi sedikit. Kenapa kira-kira ada perubahan? Ya, cuma di tengah aja kok, di tengah. Ya, karena pengen menang. Coach, mungkin melihat Persira aja seperti apa? Ya, dia tim yang bagus. Dia punya motivasi yang kuat dan kompak sekali. Coach, tadi si Rio kenapa, Coach? Dia ke Bekasi FC. Dia meminta izin sama kita untuk keluar dari tim ini, jadi ya kita nggak bisa tahan dia, jadi kita biarkan dia pergi. Karena ketika kita tahan, dia nggak perform, dia nggak ada gairah dalam latihan, percuma juga. Jadi kita putuskan untuk membiarkan dia pergi. Pertimbangan kita apa sih? Karena kan peran Rio penting juga di tim ini. Begini, kita juga perlu sekali dia. Seperti apa yang teman-teman tahu bahwa dia selalu starting di setiap pertandingannya. Manajemen perlu dia. Tetapi ketika pemain itu udah nggak nyaman di tim ini, udah nggak bisa happy di tim ini, untuk apa kita tahan kira-kira? Dia nggak akan perform untuk di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan di setiap latihan. So dia memohon sama saya untuk bisa pergi dari sini. Coach, kehilangan Rio ini gimana, Coach? Kalau melihat dari komposisi tim? Saya tetap yakin dengan pemain-pemain yang ada. Ada pemain lainnya akan menambahnya? Sudah pasti, kita nggak ganti lagi. Nggak ada stok yang tersedia. Berarti cari-cari baru gimana? Enggak, yang ada. Yang ada. Jadi total pemain SFC yang pertama ini dua ya? Dua aja ya? Dua. Tidak ada nambah lagi? Enggak ada. Yang katanya kabarnya Juprianto itu gimana? Belum tahu sejauh ini. Belum tahu. Berarti masuk dua, keluar satu, Coach? Masuk dua, keluar satu. Oke, Coach.